time lagu Bayang Hairi Khalifah buat. So masa awak dapat, awak baca lirik dia tu, awak terus dapat faham ke ataupun diorang explain juga dekat awak? Okay, mula-mula saya tak apa-apa nak faham sangat. So kadang-kadang tu terfikir sendirilah macam jalan cerita. Okay, so, yang awak terfikir? Terfikir apa? Okay, sebenarnya jalan cerita lagu Bayang ni sebenarnya cerita pasal apa? Dia cerita pasal percintaan dengan orang yang dah ada, dah berpunya. Dah berpunya. Yang dah berpunya juga kau nak ya. So itu cerita dia. Tapi yang awak fikir? Yang saya fikir pula orang yang jauh kesal ke mana entah macam tu kan. So dia bercinta dengan orang jauh. So long distance relationship. So dah ada saya dah dapat tahu terus lega lah. Ada okey, siapa artis yang masa dia tegur kau, kau macam dia kenal aku doh. Siapa? Siapa eh? Pernah jumpa siapa? Lupalah. Ha? Lupa lah. siapa artis? Siapa eh? Pernah? First Nana lah, Kak Nana. So masa kita jumpa, kita orang jumpa, saya jumpa dia. Masa first kali pertama lah tengok dia. Live? Live. Masa tu? Saya malu-malu nak tegur dia. Malu-malu kan. Berarti dia tegur awak? Dia macam masuk lah, masuk macam ada satu rancangan ada TV. Tiba-tiba, hi guys. Pernah ku cuba melupakanmu, mengapa kau luka? Dah lupa lirik dah. Kau lupa ya? Kau lupa. Lupa betul. Kejap lagi. Kalau nak follow Kai, boleh follow di Instagram. Kai Bahas 94. Baik. Kai tak ada Twitter. Tak ada Twitter? Jangan tak tahu. Ni chat tak ada. Tak ada. Instagram je. So Facebook ada tapi admin lain jagalah. Lepas tu nak follow Smule? Smule Kai_Bahar. Baik, yeah. Itu dia.